Ya, halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Apa kabar semua Bapak Ibu hari ini? Happy profit semua kah? Ya, sebelum saya bawakan market review, saya akan mengulas sedikit ya apa yang kami bagikan kemarin ya. Kami kemarin itu ada sedikit memberikan seperti pembuktian lah apa yang sudah kami analisa. Ya, karena apa? Sebelum-sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa IHSG koreksi dan IHSG rebound karena untuk technical technical rebound dan benar-benar rebound. Dan nggak cuma IHSG-nya saja, tapi emiten-emitennya juga. Kemarin kita sudah melihat betapa era dan sebelumnya apa? Tebik ya, sampai benar persis di targetnya. Dan hari ini berulang, hari ini adalah cepin, Bapak Ibu, ya. Cepin itu sesuai banget dengan targetnya. Dan itulah quantitative trading system, ya, algoritma intelligent. Cepin dikatakan bahwa beli di atas 7225 dan targetnya 7400, 7625 dan 7850. Dan tahukah Bapak Ibu hari ini targetnya mencapai berapa? Ya, high-nya mencapai persis di 7850. Kenapa enggak 78? Kenapa 79? Kenapa di 7850? Ya, itulah yang kita sebut sebagai quantitative trading system ya. Jadi algoritma intelijen ya kita bilang ya. Itu istilah saya adalah algoritma intelijen. Jadi kita memodif, kita mengcreate suatu algoritma di algoritma. Jadi algoritma itu bisa membantu kita menganalisa kapan waktu terbaik untuk beli dan kapan waktu yang terbaik untuk jual dan di titik mana untuk jual dan nggak main-main, titiknya pun persis. Saya tidak mengharapkan itu, jujur saya tidak mengharapkan itu. Bisa profit aja udah bagus, itu goal saya sebenarnya, simple kan, bisa profit. Tapi nyatanya profitnya luar biasa, bam, langsung tepat mencapai titiknya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkecimpung dalam dunia teknikal analis dan sudah sering melakukan analisa secara teknikal, saya yakin Bapak Ibu akan tahu apa yang maksud dari perkataan saya ini ya. Tidak gampang, benar-benar tidak gampang menentukan target itu. Kita selalu kalau melakukan analisa secara teknikal itu kita berbicara mengenai range. Target itu tuh range, levelnya antara sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, sekian. Tidak ada tuh yang memberikan rekomendasi atau memberikan target di level titiknya persis dan lebih ajaibnya lagi betul-betul sampai ke sana. Amazing banget. Dan hari ini betul-betul tercapainya langsung persis di target 3. Wow banget. Dan kita member profit semua luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melihat kinerja kita, teman-teman member profit, saya ada upload di IG story. Silakan Bapak Ibu follow dan subscribe Instagram kita, winnerstocks.id ya, silakan. Atau mungkin cari hashtag winnerstocks atau cari hashtag trading saham itu mudah. Atau mungkin cari hashtag juga trading santai profit maxi. Wah, kita punya tagline luar biasa bukan? Ya, itulah kita. Kita itu trading itu begitu santai, nggak perlu analisa yang jelimet. Seperti saya kasih tahu Bapak Ibu, itu saya buatnya itu yang prospektus itu bahkan semalam dalam kondisi yang menurut saya nggak enak. Saya lagi kemarin karena saya lagi posisi di Jakarta, lagi kuliner ya. Saya kuliner dan ternyata itu berimbas yang nggak baik terhadap pencernaan saya sehingga saya harus semalam tuh harus dirawat di unit gawat darurat ya, sampai begitu ya. Jadi terlalu makan terlalu enak-enak juga ternyata bawa penyakit. Dan saya nggak sempat buat itu prospektus, saya cuma sempat buat video ini. Saya langsung apa adanya aja, saya tinggal copy paste aja gambar teknikalnya, targetnya, cuma copy paste aja. Bayangkan di tengah kesakitannya saya lakukan itu semua. Nyaris nggak pakai mikir Bapak Ibu, nggak pakai mikir, cuma lihat saja. Saya lihat, saya copy paste ke bikinkan PDF, sudah. Itu pun saya upload kalau nggak salah saya berikan ke teman-teman member VIP itu jam 8.30. Last minute banget sebelum market buka. Dan hari ini cepin wow banget. Ya, ayo saya ajak Bapak Ibu
bagi yang baru pertama kali berkenalan dengan dunia saham, baru mau trading, atau mungkin yang sudah trading bertahun-tahun tapi profitnya up and down seperti bungee jumping ya, atau yang belum pernah, bahkan yang sudah trading lama dan belum pernah mencicipi profit dengan baik. Belajarlah, belajar dan bergabung bersama kami Mini Stocks Indonesia, di mana di grup ini kami membimbing Bapak Ibu untuk fokus dengan belajar apa itu trading plan, money management, risk management, dibantu dengan sistem algoritma kuantitatif kami. Jadi Bapak Ibu fokusnya belajar itu, jadi gini, ibaratnya kalau nyetir mobil, fokus kita itu lihat jalanan dulu ya, lihat jalanan, setir dan gas rem itu sudah dari mesin. Dan teknologi yang canggih-canggih sekarang, ada yang istilah namanya cruise control, dan bahkan mungkin ke depan ada kepintaran buatan yang nanti akan bisa mengukur jarak antara mobil satu dan mobil yang lain dan otomatis rem sendiri. Ya, itu saya kemarin lihat ada iklannya di, ini saya nggak di endorse ya, nggak di endorse, tapi ada salah satu mobil pabrikan Cina yang sudah bisa seperti itu. Jadi, dan Eropa ya pasti ada ya. Jadi ketika mobilnya di depan, dia bisa otomatis memperlambat kecepatannya sendiri. Itu artinya apa? Itu kepintaran buatan. Dengan itu, kita hanya fokus untuk mengendalikan setir saja atau untuk gas saja. Jadi, hampir-hampir kita punya tugas ya diringankan dengan kepintaran buatan tersebut. Itu sebabnya Miner Stocks Indonesia datang dengan algoritma intelligence, yang mana proses untuk mencari target, kapan harus beli, kapan harus jual, dan stop loss, itu biarlah algoritma, biarlah sistem yang bekerja. Nggak usah kita yang hitung. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa akurat. Algoritma baru bisa memberikan akurat karena dia menghitung transaksi historical, dia hitung dengan baik menggunakan matematika sehingga targetnya bisa didapat dengan baik. Kalau kita yang hitung bagaimana pakai kalkulator, sehari semalam baru ketemu satu target. Padahal setiap hari kita tradingnya banyak. Tadi pagi saya kasih 5. Kemarin 5, dan 5-5-nya selalu saham yang berbeda. Tidak pernah saya beli saham yang sama. Nggak pernah yang saham kemarin saya ulang lagi hari ini. Nggak pernah. Berikan baru lagi. Artinya apa? Saya sudah pasrah dengan sistem. Pakai sistem saja saya. Nggak trading, nggak pakai ribet. Cuma perlu mikirin apa? Saya mau beli ini saham berapa duit? Oke? Kalau saya sudah profit, ini saya harusnya nambah, apa saya harusnya taking profit? Itu jauh lebih penting. Dan banyak yang sekali yang bikin galau di situ. Udah profit, kalau sudah profit, kita justru malah mau taking profit, malah mikir, kalau besok naik lagi gimana ya? Nah, sama halnya ketika turun. Banyak di antara kita yang nyangkut sampai puluhan persen. Bukan karena dia nggak mau cut loss. Karena apa? Takut nanti kalau dia rebound, kita rugi. Lah, di atas kertas aja kita sudah rugi kok. Nggak usah mikirin dia rebound. Diem aja dia sudah rugi. Jadi kalau saya sama-sama begitu, ya saya kalau minus saya cut loss, udah that's it. 10%, 15% kalau udah minus saya cut loss. Jangan tunggu nanti kalau dia bakal rebound. Mending saya cut loss di saham ini, saya cari saham yang berpotensi menjadi seorang pemenang, ya winner stocks ya, saham pemenang ya. Menjadi mendatangkan profit, fokus di situ, saya entry aja, new entry, perlakukan money management, nggak usah di saham yang sama balas dendam dan sebagainya, itu merusak Anda ya. Saya sudah bikin video bagaimana profit konsisten di bidang saham dan bagaimana caranya untuk menghindari kesalahan dari seorang trader pemula. Pelajari video-video tersebut ya, silakan Bapak Ibu subscribe channel YouTube kami ya. Di dalam channel YouTube kami banyak video pembelajaran di market review, nonton ulang-ulang sampai meresapi. Kemarin ada yang testimoni sama saya, Pak, sejak masuk member sampai sekarang, saya baru belakangan ini benar-benar paham apa yang itu namanya trading. Bayangkan, tradingnya sudah lama dan beliau saya yakin juga sudah banyak belajar dari tempat lain. Banyak belajar dari YouTube, banyak belajar dari Google. Tapi kenapa baru sekarang paham apa yang dimaksud dengan trading? Karena kami mengajarkan intisarinya, bukan teori dari buku. Kalau mau buku, silakan Bapak Ibu ke toko buku, banyak buku-buku untuk analisa, untuk trading. Tapi tidak banyak yang mengajarkan Bapak Ibu mengenai
ilmu praktikal bagaimana bertahan hidup untuk menjadi seorang trader. Kita bisa sebut sebagai street apa? Kok bukan street food? Ya, tapi street knowledge lah ya, ilmu jalanan ya, bagaimana untuk survive di jalanan itu yang terpenting. Sama kayak kita kuliah. Kuliah itu teori. Ya. Pelajaran sesungguhnya ada di masyarakat sana. Seringkali kita bahkan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah bahkan tidak terlalu berguna. Yang kita banyak belajar adalah ilmu ketika kita bertahan hidup di dunia nyata. Itu yang jauh lebih penting. Come on, Bapak Ibu, bergabung bersama kami di Stocks Indonesia dengan harga yang sangat-sangat affordable. Dan saat ini marketnya lagi bagus. Potensi untuk mengembalikan modal semakin besar. Segera saja bergabung. Ya. Bukan mimpi kok bisa mengembalikan modal. Karena apa? Harga kita itu harga yang reasonable banget. Pasti bisa kembali ya. Segera saja, mumpung ada promo diskon, Bapak Ibu daftar melalui winnerstocks.id atau juga bisa melalui japri saya untuk mendapatkan nomor rekeningnya untuk transfer. Baik, itu. Dan bagaimana? Apa aja yang didapatkan jika bergabung bersama kami di Winnerstocks Indonesia? Banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapetin grup mentoring, Bapak Ibu bisa dapetin alert saat ini saham sedang bergerak apa, live ya. Bapak Ibu bisa melihat bot, bisa melihat chart, maksud saya bisa melihat chart chart yang sedang bergerak kayak selendang apa itu Bapak Ibu bisa lihat. Terus Bapak Ibu bisa dapat rekomendasi saham ketika market sedang jalan. Saya pribadi memberikan rekomendasi, coach berikan rekomendasi. Itu aja dari grup Telegram, belum itu ada 4 loh. Belum termasuk websitenya. Websitenya kita integrate di mana di dalamnya kita ada mendokumentasikan video-video pembelajaran kita. Kita masukkan dalam website. Bapak Ibu tinggal lihat dari website, pilih mana yang mau dibelajari. Begitu gampang. Terus ada video ulasan saham yang khusus kami berikan hanya kepada member VIP. Setiap hari kita buat. Dan lalu ada berita, ada market summary ya, prospektus yang saya bikin yang tadi kayak tadi saya tampilkan yang ini saya tampilkan, ini saya berikan setiap pagi, kita berikan briefing, morning briefing kita berikan ya, kita berikan targetnya semua kita kasihkan ya, itu benefit-benefitnya. Dan kedepannya kita akan selalu meningkatkan pelayanan-pelayanan kita, memberikan fitur-fitur yang lebih baik lagi, lebih mudah lagi. Jadi tunggu apa lagi, segera bergabung bersama kami. Dan untuk lebih lengkapnya, saksikan video yang satu ini untuk fasilitas-fasilitas kami. Fasilitas kami, dan jangan ragu-ragu, cepat segera saja bergabung bersama kami di winnerstocks.id ya. Dan tentu saja sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk berikan jempol dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami mengupload video-video baru Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Yes, dan kita akan masuk ke market review ya. Bagaimana komposite hari ini? Oke, coba kita cek komposite hari ini bagaimana. Ini dia komposite hari ini. Komposite hari ini bergerak bagaimana komposite hari ini? Ya, dia masih ini weekly-nya ya. Pada dasarnya masih oke ya. Ini loh yang kita bilang IHSG kita prediksi akurat ketika mantul dari daerah V-line ya, bam langsung dia rebound. Luar biasa. Itulah kuantitatif algoritma ya. Dan naik dengan baik, besok goal kita dia harus bisa breakout level ini nih. Ini kita harus bisa breakout level ini. Kalau dia nggak bisa breakout, wah itu
potensi untuk koreksi lagi. Kan ini masih di range sideways ya, masih di range sideways, jadi hati-hati. Kalau dia nggak bisa naik, dia kok turun lagi. Toh ini selendang itu adalah support dan resisten jangka pendek. Ya, itu komposite. Bagaimana dengan secara sektor lainnya? Bagaimana dengan agriculture? Wow, agri menarik ya. Agri menarik nih. Setelah tertahan selendang, dia mantul dengan baik ya. Silakan cermati agri, terus sektor basic. Wow, basic juga bagus. Wow, ini bagus-bagus nih. Jadi potensi kalau lihat begini marketnya potensial sekali nih. Habis basic ada consumer. Nah, ini yang masih kurang oke saya lihat ya. Masih di bawah. Lihat dia berulang kali mau nyampe selendang nggak bisa dan dia jauh di bawah selendang. Sementara untuk trading pendek dulu aja consumer. Habis itu ada finance. Bagaimana dengan finance? Ya, finance sudah mulai keluar selendang ya, mulai keluar dari areal zona downtrendnya. Ini good news. Habis finance ada infrastructure. Wow, menarik ya infrastructure. Terus ada miscellaneous industry. Yap, juga ada di selendang ya, menarik juga. Terus ada mining, bagaimana mining? Wow, tertahan di level V-line. Moga-moga mining ada RO, PTBA, Antam, Inco, Nickel dan bisa rebound. Oh bukan nikel. Nikel itu komoditasnya ya. Indi ya, ada Medco dan lain-lain ya. Ini potensi untuk rebound. Kita berharap aja ya, berharap aja. Kemudian ada trade. Wow, trade juga oke ya, breakout. Sempat breakout. Terus ada habis trade ada property. Nah, property juga masih di bawah, belum oke. Ini yang tadi saya bilang, hindari dulu lah. Hindari dulu sektor-sektor yang kayak consumer, property, ini hindari dulu ya. Oke. Terus bagaimana dengan emiten-emitennya ya? Rekomendasi perdagangan untuk besok bagaimana? Ada 5 saham yang bisa saya berikan untuk perdagangan besok hari. Pertama, yaitu emiten dari CTRA. CTRA ini spec buy ya. Dia boleh rebound, dia berpotensi untuk rebound dari areal ini ya, silakan dicermati. Kemudian S-Hardware ini juga dari downtrend banget, saya lihat ini juga buy on weakness dengan target terdekat ke areal skyline atau kalau nggak di areal selendang ini ya. Selain SS ada film itu lumayan, nah ini rebound dari pullback ini cukup menarik ya, ini naik dan dia tertahan di sini pullback. Ini potensial masih ada berpotensi untuk naik juga ini. GJTL. Wow, ini rapi, cukup rapi. Spec buy di dekat-dekat areal ini ya, ini cukup rapi. Di areal skyline. Terus dan terakhir Tekim. Jadi hari ini banyak yang underground ya, yang support-support saya rekomendasikan untuk beli ya. Spekulatif, very spekulatif. Gunakan alokasi dana yang mulai dari mungkin 10% dulu dari total dana Anda. Ya, ini Tekim, menarik juga. Oke, itu dulu market review dari saya ya. Kita singkat saja karena saya kondisi badan juga masih pemulihan, masih harus beristirahat. Terima kasih atas support, dukungan, doa dari teman-teman di grup ya. Terima kasih sekali ya, saya beruntung ada kalian menjadi penyemangat saya. Walaupun di tengah kondisi saya masih lelah, kondisi badan gak enak, saya harus tetap memberikan yang terbaik buat kalian. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung sama Winner Stocks, segera saja. Jangan ragu-ragu lagi, kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Oke, happy profit semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless.